Personel Telkom Group yang terlibat untuk event KTTS Forum ini lebih dari 150 orang, baik di Telkom dan di anak perusahaan, mulai dari bagaimana untuk TV broadcast-nya, penyediaan SNG-nya, sampai dengan teknisi, juga tim kesehatan yang mendukung teman-teman teknisi agar tetap prima dalam bertugas, dan juga teman-teman yang berjaga di NOC ini secara bergiliran, terjadwal secara safe. Kita semua siaga dan siap untuk mendukung event KTT AIS Forum 2023 ini. Eventnya baru akan dimulai 10-11, tetapi kesiagaan teman-teman dari sisi people, kemudian dari sisi sistem operasi, juga teman-teman juga sudah menyiapkan, kemudian dari sisi infrastrukturnya sendiri, perangkatnya, kemudian IT tools-nya juga sudah disiagakan. Jadi kami mengapresiasi kesiagaan teman-teman Telkom Group dalam mendukung suksesnya event KTT AIS Forum 2023 ini.